Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya nge-vlog di pasar tempat pangkalan tukang becak. Oh iya, becaknya males bercinta. Becaknya males bercinta gitu. Bisanya dijenengi becak males bercinta. Apa artinya gitu? Apa artinya? Mesti nu ada masalah ya, bisa istri becak malas bercinta. Jadi malas bercinta. Malas bercinta. Kan kadang-kadang kan nanti bertanda tanya, kenapa ya kok malas bercinta, gitu. Duh, gue yakin cinta tuh jenisnya putih panggung kan, Ben? Aku, ya wong kene baik. Iya. Tekan di Diora padahal ya jenisnya. Iya, tekan di Diora ujung barat, ujung timur ya. Iya, ujung lor, ujung kidul, kayak rung tubur, wana becak tulisannya malas bercinta. Mobil truk biasanya kan gambarnya kan gaul-gaul ya. Iya. Urana tulisannya malas bercinta. Iya. Ya Pak, kan sing kan wis ora musime. Dadi nek aja ngomong masalah partai omane calon presiden ya wis berlalu. Ora maksudnya kan cerita pamane kan nyalon iku lho. Nek tak jago kena. Ngomong kok sing cerita bae masalah corona bae Pak, kepriye iki corona, Pak? Corona. Iya. Kayak ilange iki cuma bayangan. Rata-rata lu pada guyu lu, orang gelap becaknya. Iya, aku mikir be mandan guyu, kok bisa bisa becak orang mana tulisan yang gelap guyu. Nah, iya, kok bisa kan? Singgawa, ini guyu kan singgawa. Kita koni corona malah orang bisa cerita corona. Lu sudah lihat apa Pak? Ini dah guys, video yang saya bagikan, semoga bisa menghibur Anda semua. Selamat siang, selamat sampai jumpa lagi. Salam Uber Indonesia, salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.